Memang sedap dan sungguh menyegarkan. Inilah resepi ikan patin. Inilah bahan-bahan yang sudah disediakan. Kita ada bawang putih, bawang merah, bunga kantan, dan juga terung asam. Halo semua, bertemu lagi saya di video singkat Saldes Channel. Hari ini saya akan tunjukkan cara-cara mudah bagaimana untuk memasak ikan patin berserta dengan terung iban dan juga bunga kantan. Sama-sama kita tengok video yang seterusnya. Beginilah keadaan rupa ikan patin yang sudah selesai dibasuh tadi, dan sekarang ini ikan patin ini sudah digaul, dicampur berserta dengan garam. Oke, jom kita akan tengok video yang seterusnya. Inilah bahan-bahan yang kita akan gunakan untuk dicampurkan berserta dengan ikan patin. So, kita ada bunga kantan, ada juga campur bersama dengan terung iban, asam kering, dan juga bawang putih. Jom kita tengok video yang seterusnya. Seterusnya kita akan potong terung iban ini secara kecil-kecilan. Untuk kurangkan rasa masam, kita boleh asingkan biji-biji ini daripada terung iban yang sudah dipotong, dan seterusnya kita akan bilas dengan air. Inilah bahan-bahan yang sudah disediakan. Kita ada bawang putih, bawang merah, bunga kantan, dan juga terung asam, dan juga asam kering. So, beginilah rupa dia. Seterusnya kita akan proses, teruskan dengan proses yang seterusnya. Seterusnya masukkan garam, sedikit serbuk cukup rasa. Beginilah keadaan rupa semua bahan-bahan campuran yang sudah dimasukkan ke dalam periuk. So, kita akan tunggu sehingga mendidih dan semua ikan-ikan di dalam ini masak. Inilah dia ikan patin yang dimasak beserta dengan terung iban dan juga bunga kantan. Sudah hampir selesai masak. Sekejap lagi kita boleh menjamu selera. Memang sedap dan sungguh menyegarkan. Inilah resepi ikan patin yang dimasak bersama-sama dengan terung iban dan juga bunga kantan. Anda sendiri boleh mencoba merasa sendiri bagaimana resepi ini dibuat. Beginilah keadaan rupa ikan patin yang sudah selesai dimasak. So, terima kasih atas tontonan Anda. Jangan lupa like, share, comment,
dan subscribe. Kita akan berjumpa lagi di video yang seterusnya. Okay, bye. Thank you for watching.